Halo sahabat itu, khususnya para pecinta ikan nila, bagaimana kabarnya teman? Saya doakan kabar teman dan juga ikan nilanya sehat-sehat semua ya teman. Di sini, di video kali ini, saya ingin memberikan sedikit tips cara saya merawat ikan nila saya tetap sehat walaupun di kondisi yang tidak apa ya, cuacanya sering berubah, kadang panas, kadang hujan, dan juga menjaga kondisi pH air dan juga apa ya, intinya ikan kita itu tetap sehat di perubahan cuaca ini. Jadi seperti itu, apa saja saran saya, tonton terus video kali ini dan jangan lupa minta dukungannya ya teman, dengan cara subscribe channel ini, dan bila suka dengan video ini silahkan like, share ke teman yang lain agar kita saling sharing cara kita berbudidaya ikan nila, khususnya cara rumahan atau skala hobi lah. Nah inilah teman, ini namanya daun ketapang. Seperti ini, daun ketapang ini banyak manfaatnya, terutama untuk antibiotik ikan kita ya teman. Ini daun ketapang ini biasanya bisa kita temukan di pinggir-pinggir jalan atau di kompleks perumahan sebagai tanaman untuk penghijauan. Nah ini sedikit sisa dari daun ketapang yang saya miliki. Untuk manfaatnya, ini manfaat utamanya sebagai antibiotik alami ya teman. Antibiotik itu ada terdiri dari dua macam, yang alami dan juga buatan pabrikan. Dan untuk yang alami seperti ini, daun ketapang. Selain daun ketapang juga kita tentunya punya daun pepaya, daun sirih, dan banyaklah antibiotik alami. Khususnya untuk di video kali ini saya akan membahas daun ketapang. Selain untuk antibiotik alami untuk ikan kita, ini juga bisa mempertahankan pH air, yang dimana tentunya kondisi perubahan cuaca yang tentunya juga mempengaruhi pH air yang ada di kolam kita, dan juga bisa mengurangi timbulnya bakteri-bakteri yang tidak baik untuk ikan kita. Bakteri-bakteri yang jahat atau timbul akibat perubahan cuaca itu, seperti yang kita ketahui, musim hujan itu adalah musim yang sangat riskan untuk ikan nila kita, dan juga untuk mengurangi stres ikan. Pada saat kita membeli ikan, kita taruh di kolam kita atau pindah kolam lah, pindah media, itu juga bisa mengurangi stres. Dan inilah salah satu atau sedikit dari manfaat daun ketapang ini. Bisa teman pahami bahwa di daun ketapang ini banyak sekali manfaatnya. Kita pilih yang keringnya aja, yang sudah apa ya, yang sudah rontok atau sudah jatuh ke tanah. Kita bersihkan dulu dari batu, dari pasir, atau dari kotoran yang menempel di daun ini. Dan untuk pengaplikasiannya sangat mudah ya teman. Ada dua cara. Cara yang pertama itu kita ambil daun ketapang. Nah ini daun ketapang kita ambil, lalu kita cukup hanya lemparkan saja ke kolam kita seperti ini. Kita lemparkan saja. Nah itu kita biarkan saja. Tapi cara itu ada kekurangannya, yang dimana tentunya
setelah berhari-hari daging ketapang itu akan larut, akan lunak, dan bisa jadi akan menyumbat overflow atau sirkulasi dari kolam kita ini. Dia akan menyumbat pipa-pipa overflow, pipa-pipa sirkulasi, dan yang lebih parahnya lagi, dia akan menyumbat di ini, di pompa mesin kita, pompa celupnya. Dan ini tentunya sangat merugikan sekali bila pompa kita itu rusak, karena menyebabkan baling-balingnya akan macet. Seperti itulah. Sebenarnya bisa saja kita menggunakan apa ya, macam wadah atau apa, tapi intinya kurang praktis. Nah, seperti itulah. Itu sebenarnya tuh caranya baik, cuma ada kekurangannya. Dan untuk yang cara yang kedua, kita cukup bisa merendamnya di ini, menggunakan wadah terpisah. Seperti ini, saya menggunakan sisa botol mineral. Nah ini, kita masukkan daun ketapang ini ke dalam botol mineral ini. Terserah, mau berapa lembar jumlahnya. Mau 10 lembar, 15 lembar, 20, terserah. Intinya, kita akan mengambil ekstraknya ini, ekstrak dari daun ketapang ini, sarinya lah. Nah ini seperti ini. Ini kurang lebih ada saya rendam di sini ada 3 hari 4 hari. Nah ini warnanya akan seperti ini. Dia akan warnanya seperti coklat pekat, mirip seperti kita menyeduh teh manis. Nah itulah. Dia akan warnanya cepat pekat seperti ini. Dan saya juga punya ini. Nah ini wadah yang lebih besar lagi. Ini baru saja saya bikin ya teman. Nah ini warnanya masih bening. Nah ini baru ada 2 jam atau 3 jam yang lalu. Dia akan lama-lama akan seperti ini. Jadi yang botol yang kecil ini, dia akan coklat pekat hasilnya. Kalau kita diamkan 3 hari, 4 hari atau bahkan seminggu lebih lah, dia akan seperti ini. Bahkan bisa akan lebih pekat lagi. Nah, itulah cara saya memanfaatkan daun ketapang ini untuk kolam air kita, kolam ikan nila kita. Dan cara ini juga kita juga bisa meminimalisir sisa residu atau ampas yang disebabkan oleh daun ketapang ini, yang tentunya bisa menyumbat pipa-pipa overflow, pipa-pipa sirkulasi, dan fatalnya lagi akan menyumbat mesin pompa kita. Dan seperti itulah cara saya membuat atau memanfaatkan daun ketapang ini menjadi sebuah sari atau ekstraknya ini untuk ikan nila kita. Jadi sekian dulu video tentang daun ketapang ini. Saya harap teman paham, saya harap teman suka, dan bila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Share juga ke teman yang lain agar kita semua saling sharing cara kita berbudidaya ikan nila. Dan sebagai akhir kata, saya pamit dulu, saya undur diri dulu, saya pamit, bye.